pesan untuk siswa kelas 12 SMA dan SMK Pelita Bunga Bangsa Jasari yang akan dilaksanakan di KP Sagara Resto Pangandaran. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita ikuti ke dalam acara. Cukup tinggal di kamera lah. Sekarang aku. Sungguh aku. Apa? Kenapa gak pakai batik apa? Kalipotnya kita di batik. Mari. Sama Pak, nggak pakai batik Pak, sami Pak. Yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, jajaran guru semuanya yang saya hormati, beserta AATT semuanya yang memang kita semua saling mencintai dan saling mengagungkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Di sini ada beberapa acara yang memang akan kita sajikan di sini, kita tampilkan di sini, kita tampilkan di sini. Di antaranya ada pembukaan yang sudah kita buka tadi, terus ada sambutan-sambutan, ada penampilan dari Teteh Lastri. Ada juga kita menyanyikan lagu Sampai Jumpa untuk kita semua yang ada di sini. Dan tidak lupa ada bintang tamu yang didatangkan khusus oleh Pak Wildan, khusus untuk ATT. Untuk hari ini aja. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Tenang saja, untuk bintang tamu spesial sudah siapkan, ada di belakang, sengaja disiapkan tersendiri oleh Pak Wildan. SMK Pelita Bunga Bangsa Arjasari. Ada penampilan guru, mungkin ada yang mau menyanyi, nanti ada stand up juga. Terus dilanjutkan ada Dadang Husaini. Ada perwakilan kelas, kalau ada yang mau menyanyi ya bisa. Untuk ada yang menyanyi bisa hubungi, ada Rizky di sana, ada rekan yang lain bisa hubungi, nanti di list, nanti kita seru-seruan isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Pelita Bunga Bangsa Bapak Wildan Effendi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMA SMK yang saya hormati, juga pengurus OSIS SMA. Konsorsis SMA SMK dan SMA juga. Dan yang saya sayangi anak-anak sekalian yang mungkin malam ini bukan malam yang terakhir ya berhubung dengan mangsana datang, mangsana niang, mangsana pandang makarana, mangsana nyoran kerajaan. Saya sedikit aja akan memberikan sebuah sambutan, sambutan sedikit aja ya. Jadi sebenarnya orang tua mana yang akan tega melepas anak-anaknya pergi begitu saja? Orang tua yang mana yang akan tega setelah sekian lama bersama, 3 tahun lamanya, dan mungkin hari ini berharap bukan hari terakhir pertemuan antara kita selaku orang tua di sekolah dan kalian selaku anak-anak di sekolah. Tapi adanya silaturahmi yang berkelanjutan antara lulusan-lulusan tahun 2020 ini, baik siswa SMA maupun SMK PBBRB Sari. Saya yakin kalian itu akan menjadi yang terakhir di sini, nyorang kebangsaan. Jadi nyorang kebangsaan itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Mencapai kebahagiaan. Bahagia
Yang saya harap adalah yang pihak sekolah harap bahagia dunia walakhirah. Ya. Makanya kenapa lambang SMA PBB, lambang yayasan PBB itu dia lambangnya bintang Islam ya, yang 8 sudut. Jadi mengharapkan kita semua para guru mengharapkan kalian itu menjadi orang-orang yang bahagia dunia walakhirah. Sekian mungkin sambutan dari saya selaku perwakilan dari pihak yayasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh guru dan juga staf pengajar SMA SMK Pitabunga Bangsa Adiasari, juga ananda kelas 12 dan OSIS juga yang saya cintai ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran sampai acara berakhir. Soalnya bingung kan ngomong naon. Ini kita punya tema mangsana datang, mangsana niang, mangsana tandang, makala, mangsana nyawa kabagjaan. Artikeun toh? Bahasa Sunda punya juga artikeun emang orang Jerman. Itu bahasa Sunda nya. Udah artikan masing-masing ya. Jadi mangsana datang, mangsana kalian itu datang. Mangsanya niang, mangsanya kita berpisah. Mangsanya tandang, makala, tandang itu keluar dari kandang. Lalu bawa-bawa diadukkan, akhirnya diadukkan sebenarnya. Mangsana nyora, mangsana kebahagiaan. Jadi kalian itu akan mencapai kebahagiaan juga kesuksesan. Tadinya temanya mau terima kasih COVID kami telah lulus. Temanya mau gitu tadinya, karunya. Tapi kalian bukan lulus karena COVID ya. Kalian emang lulus benar melalui penilaian. Itu yang ngomong kalian lulus gara-gara COVID, mereka yang sirik sama kalian yang belum pernah merasakan goyang mahmuda. Jadi kalian dengan mahmuda, kalian bisa lulus. Tuh gak? Tuh. Kita cuman gelayar TikTokan, kalian bisa lulus. Tapi kan kalian juga di rumah, TikTokan kan kerja juga ya, ngelapan kaca. Nah, terutama si pasir. Jadi kalian itu penilaian itu dari semester 1 sampai semester 5 kalau salah. Jadi kalian itu tetap kita dewan-dewan guru itu merancang terus mendiskusikan tentang kelulusan kalian. Jadi kalian tidak hanya lulus ibu lulus karena COVID, kalian tidur-tidur terus lulus, tidak. Kalian tetap, kalian juga ada proses belajarnya dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 kapotong corona. Nah, mungkin kalian di sini mungkin kalian di sini hiburan, senang-senang, ya silakan itu. Mungkin ini mungkin kata pembinaan gak nanti di hari terakhir, tapi kita bisa silaturahmi lagi nanti di acara reuni ataupun kita tidak melupakan sekolah, kita datang ke sekolah. Ini juga di sini ada Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Yayasan dari SMP Yayasan Pitabunga Bangsa Adiasari, juga yang terhormat sekolah dan staf dan guru tenaga pendidikan SMA dan SMK PBB Adiasari, juga yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa siswi SMA SMK kelas 12 SMA dan SMK PBB Adiasari. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada yang punya tempat Sagara Cafe yang sudah menyediakan tempat semaksimal mungkin, senyaman mungkin untuk kita melaksanakan acara di tempat ini. Juga tidak lupa kepada tiga trepa yang sudah membawa kita kepada ke tempat ini. Tepuk tangan dulu untuk tiga trepa dan semua yang sudah. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, saya berwakil dari sekolah SMA. Tolong sampaikan kepada orang tua kalian, terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mempercayai sekolah kami
untuk mendidik dan membina kalian di SMA dan SMK Muhammadiyah Astari. Sampaikan, terima kasih banyak. Kemudian juga kepada kita di sini bukan hanya hari ini bukan hanya berpisah atau pelepasan, tapi nanti kita jalin silaturahmi selanjutnya ke depan dalam berbagai hal. Misalkan kalian punya adik kalian, silakan sekolahkan lagi di sekolah kami di SMA SMK Muhammadiyah Astari. Atau punya saudara, atau nanti mungkin lebih jauh lagi kalian punya anak-anak kalian yang sudah lulus SMP, silakan disekolahkan lagi ke alamater kalian tercinta yaitu SMA dan SMK PBN Desari ini. Jadi silaturahmi tidak terputus, terus kita lanjutkan untuk membangun. Pertama-tama ngaturkeun nuhun ka kepala sekolah SMA SMK Pelita Bunga Bangsa Arja Sari, ka ketua yayasan SMA SMK Pelita Bunga Bangsa Arja Sari, sareng guru sadayana anu parantos ngajar sareng ngabimbing sadayana murid anu aya di SMA sareng SMK Pelita Bunga Bangsa Arja Sari, jeung nyage paraong da kumaha artinya. Eta Pak Wildan geus kajebungeuk. Yang haturkeun nuhun ka sadayana, ka guru, ka kepala sekolah sareng komite sadayana ketua yayasan anu parantos sabar seperti bahasa nama nyingarepan murid SMA SMK Pelita Bunga Bangsa Arja Sari anu sakitu bedegongna ka si Pace kitu. Ceung ce, acung ce. Hayang coklat ce. Sepotong ewang ce. sarangnya karekan-rekan sadayana ngahaturkeun nuhun anu parantos sasarengan berjuang sasarengan nya belajar sareng salami 3 tahun upami disebatkeun ikhlas pada asa teu ikhlas kitu nya kenapa bisa itu da kumaha duduh si Pace ribeuh gitu. Jangan ngahaturkeun nuhun oge karekan-rekan sadayana anu parantos sasarengan salami 3 tahun di SMA SMK Pelita Bunga Bangsa Arja Sari. Sareng mugia sadayana boh ka guru komite kepala sekolah rekan-rekan sadayana cing sukses secara finansial. Amin. Sukses secara fisik, sukses secara kekeluargaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mung sakitu wae sambutan di sing kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh
Thank you.
Kalau ada yang masih hafal lagunya bisa nyanyi bareng kita di sini. Oke, nyanyi di dalam sekolah. Kita mulai dari SMA. Ada nama Adit Supriyadi dan Sri Nur Halimah. Sri sebagai ketua PMR yang tahun kemarin dan Adit mantan ketua OSIS yang dilanjutkan hari ini sekarang. Dan sekarang dari SMK ada dua nama sama. Ada siapa yang paket? Ade Sofian dan Hani Damayanti.
Untuk hal tersebut, kami persilakan untuk maju ke depan. Thank you.